Sidang perdana gugatan Pilpres Prabowo-Hatta yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi dimulai sejak sekitar pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Ribuan massa pendukung Prabowo-Hatta terlihat memadati jalan sekitar Mahkamah Konstitusi dan melakukan orasi mengemukakan suara dukungan mereka terhadap pasangan tersebut menuntut keadilan atas hasil pemilu 2014 lalu. Ribuan massa yang tergabung dari beberapa ormas tersebut menginginkan pasangan Prabowo-Hatta menjadi Presiden Republik Indonesia dengan meyakini keunggulan pasangan ini sebesar 54% lebih unggul dari pasangan Jokowi-JK. Tidak hanya dari Jakarta, namun pendukung dari berbagai daerah juga terlihat meramaikan demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah kelompok tunanetra yang datang dari wilayah Bandung. Selanjutnya, massa pendukung Prabowo-Hatta akan melanjutkan orasinya di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Selatan. Sebagai Presiden dan Wakil Presiden.